بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. مسلمين ومسلمات mudah-mudahan dirahmati Allah سبحانه وتعالى. Di dalam sebuah hadis, An Abdul Malik bin Umair radhiyallahu anhu qal, ista'mala Umar bin Al-Khattab Aba Ubaidah bin Al-Jarrah 'ala Asy-Syam wa 'azala Khalid bin Al-Walid. Qal فقال خالد بن الوليد بعث عليكم أمين هذه الأمة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. قال أبو عبيدة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خالد سيف من سيوف الله عز وجل ونعم فتى العشيرة، أو كما قال رواية إمام أحمد dengan رجال yang ثقات. Thiqat maksudnya dipercayai. Rawi hadis ini dipercayai. Daripada Abdul Malik bin Umair radhiyallahu an. Tuan-tuan, Abdul Malik bin Umair ini dia tabi'in. Dia bukan sahabat Nabi, dia tabi'in. Dia tak dan jumpa Nabi, dia cuma dan jumpa sahabat Nabi. Dia wafat tahun 136 Hijrah. Kata dia, ista'mala Umar bin Al-Khattab Aba Ubaidah bin Al-Jarrah ala Syam. Masa Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu jadi khalifah Syam, Syam tuan-tuan, kira Syria, Jordan, Palestin, Lebanon, tu semua Syam. Syam pada masa itu di bawah pemerintahan, di bawah governor Khalid bin Al-Walid. Governor. Umar bin Al-Khattab, dia sudah buat apa? Dia hantar Abu Ubaidah Al-Jarrah untuk jadi governor dan dia terminate Khalid Al-Walid. Governor di Syam, Khalid Al-Walid. Dia terminit, dia tamatkan jawatan Khalid Al-Walid, dia hantar Abu Ubaidah Al-Jarrah. Qal, kata Abdul Malik rawi hadis ini, dia kata faqala Khalid ibn al-Walid. Bila Umar ambil tindakan macam tu, pecat Khalid Al-Walid, hantar orang lain, hantar Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dua-dua sahabat hebat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bila Umar ambil tindakan macam tu, Khalid yang kena pecat ni, dia kena pecat. Dia bercakap, dia kata, bu'itha alaikum amin hadhil ummah. Bila dia dapat surat, kata dia dipecat, digantikan dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia tak lawan apa yang diputus oleh Sayyidina Umar. Dia tak kata, aku akan basahkan bumi Syam ini dengan darah. Dia tak kata macam tu. Sebaliknya, Khalid Al-Walid, dia bangkit, dia bercakap di depan orang. Dia kata, bu'itha alaikum amin hadhil ummah. Dia kata, ni khalifah kita hantar mai satu orang yang paling amanah untuk jadi gubernur sini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia kata, kerana aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam kata. Aku dengar, dia kata. Nabi kata, amin hadhil ummah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kata, orang yang paling amanah di kalangan hak duk ada ni, umat hak duk ada ni, Nabi kata orang hak paling amanah ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Hari ni umat hantar dia mai ambil jawatan aku. Qala Abu Ubaidah. Abu Ubaidah pula yang umat lantik dia untuk ganti tempat Khalid Al-Walid ni, dia pula bila dengar Khalid Al-Walid kata macam tu, dia pula kata, dia kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia kata, aku pula pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Khalid saifun min suyufillahi azza wa jal. Telinga aku dengar Nabi kata, Khalid Al-Walid ni, tempat dia aku nak ambil ni, Khalid Al-Walid ini, dia pedang daripada pedang-pedang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ni'mal fatal ashirah. Kata Abu Ubaidah Al-Jarrah, Nabi kata Khalid Al-Walid ni, mana-mana umat, mana-mana masyarakat yang dapat orang macam dia, mereka dapat orang yang paling baik, pemuda paling baik dalam masyarakat itu. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Hadis ni nampak dekat kita. Sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mereka ni Nabi, Nabi sudah bleach, Nabi sudah kelorok hati mereka. Hati mereka bersih. Nabi sudah bleach, sudah buah peluntur, sudah buah kelorok hati mereka. Hati mereka bersih. Mereka melihat amanah, mereka melihat jawatan, mereka melihat tanggungjawab ini sebagai satu bebanan, bukan satu benda yang nak direbutkan. Kalau dilantik, itu amanah Allah bagi. Kalau sekalinya dia ambil balik, itu kurnia Allah. Dia dah tak tanggung dah amanah yang berat di atas bahu dia. Maka dia jadi manusia yang tidak hubur riasah, yang tidak jadi gila dengan jawatan. Dia tak jadi orang yang kecewa bila tak ada jawatan. Ini golongan adalah golongan yang dibentuk, ditarbiah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, kata dia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safar tulqiya bis sibyan ahli baitih, qala wa innahu qadima min safar fasubiqa bi ilaihi fahamalani baina yadayhi thumma ji'a bi ahad ibnai fatimah فأدرفه خلفه قال فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابة أو كما قال حديث صحيح رواية إمام مسلم. Hadis ini nak cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia satu orang yang penyayang. Nabi ini dia tak pembengis. Nabi ini dia tak jadi nak kerai, nak cengih, tak ketahuan. Nabi ini dia penyayang. Kata Abdullah bin Ja'far. Kenapa siapa Abdullah bin Ja'far ni? Dia sahabat Nabi. Bahkan dia anak kepada Ja'far bin Abi Talib. Saya lagi cerita, kita nak baca panjang saya lagi.
Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi. Bulan lepas kuliah saya sebut siapa Ja'far, saya kata dia pak belakang Nabi, silap. Ja'far ni sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ja'far ni dia anak kepada Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far sepupu Nabi, Abdullah jadi apa? Anak penakan. Maksudnya dia budak lagi. Masa Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi nabi, Ja'far apa Abdullah bin Ja'far ni budak lagi. Dia riwayat hadis ni, dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safar tulqiya bisibyan ahli baitih. Nabi ni sudah menjadi kebiasaan dia. Kalau dia pergi musafir, dia balik mai ke rumah, cucu ni nanti terpah mai kat dia. Tuan-tuan, dia nak cerita penyayangnya Nabi ni. Anak cucu sayang, suka kat dia. Bila dia sampai, cucu ni nanti terpah mai kat Tok Wan ni. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, kata Abdullah bin Ja'far, anak penakan Nabi ni, dia kata wa innahu qadima min safar. Satu hari macam biasa Nabi pergi musafir, Nabi balik. Fasubiqa bi ilaihi. Aku cepat-cepat pi sambut Nabi. Sebelum Nabi masuk Madinah tu, dia pi sambut dah Nabi nak balik ni. Dia budak lagi masa tu. Fahamalani baina yadayh. Nabi bila tengok ni Abdullah bin Ja'far, anak penakan dia, anak kepada Ja'far bin Abi Talib ni, budak duk tunggu dia balik, dia turun daripada kenderaan dia, dia dukung budak ni, dia dukung Abdullah bin Ja'far ni, walaupun bukan cucu dia, dia dukung, dia ambil buah depan kenderaan dia. Summa ji'a bi ahadi bani Fatimah. Lepas itu salah seorang daripada anak Fatimah, dia kata tak tahu Hasan atau Husain, lari mai. Abdullah bin Ja'far sudah duduk atas kenderaan sama dengan Nabi, baru cucu mai. Apa Nabi buat? Dia kata fardafahu khalfah. Nabi turun ambil cucu ni buah belakang. Oleh kerana hang mai kendian, Abdullah anak kepada Ja'far bin Abi Talib mai dulu, kau ni dah duduk depan. Dia tak tukar, dia jaga hati walaupun budak-budak. Kalau alih pergi belakang buah cucu depan pun boleh, tapi Nabi SAW dia tak buat macam tu. Anak penakan mai dulu, anak penakan dah duduk depan, cucu mai. Walau sayang cucu ni sampai macam mana, hang duduk belakang aku. Qal, kata Abdullah bin Ja'far, rawi hadis ni, dia kata fa udkhilna al-Madinah salasatan ala dabbah. Kami bertiga balik masuk ke Madinah ni, satu kenderaan naik tiga orang. Aku depan, Nabi belakang aku, belakang sekali anak Fatimah. Dia kata tiga-tiga masuk dalam Madinah. Nabi SAW penyayang dia sampai ke budak-budak dia jaga, apatah lagi orang tua-tua. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia ma ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Haritha fi jaishin qat illa amarahu alaihim walau baqiya ba'dahu istakhlafahu au kama qala. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Tuan-tuan, kita bila baca hadis ni kena habaq status hadis supaya tidak jadi pertikaian. Orang zaman lah ni dia nak tahu hadis ni, dia tak pernah dengar. Bila dia tak pernah dengar, dia nak tanya sahih ke tak. So menjadi tanggungjawab ustaz-ustaz yang mai duk terang ni, bila baca hadis bagi tahu riwayat siapa, apa status hadis itu. Dan tuan-tuan boleh senang-senang lah ni, banyak search engine. Tuan-tuan boleh balik buka Al-Mausu'ah Al-Hadithiyah misalnya. Al-Mausu'ah ni maksudnya ensiklopedia. Ada dalam bentuk apps, boleh download. Al-Mausu'ah Al-Hadithiyah, ensiklopedia hadis. Tuan-tuan masukkan sebahagian daripada perkataan yang ada dalam hadis yang ustaz tu baca, pap, search, dia akan keluar tuan-tuan. Dia akan keluar hadis itu apa status dia, ulama hadis mana kata apa hadis itu. Supaya apa? Masyarakat lebih berilmu, satu. Yang kedua, kita yang bercakap lebih amanah dengan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Very important. Sudah hadis ni
daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata ma ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zaid ibn Harisah fi jaishin qat illa amarahu alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia hantar Zaid bin Harisah, siapa tuan-tuan Zaid bin Harisah ni siapa? Anak angkat Nabi. Oh tuan-tuan, kalau baca hadis jumpa nama Zaid bin Harisah, jumpa nama anak dia. Anak dia nama Usamah bin Zaid. Dia Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ni dia start dengan dia jadi khadam kepada Khadijah beberapa tahun. Khadijah ambil Zaid ni jadi khadam dia selama beberapa tahun. Kemudiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam merdekakan Zaid dan ambil Zaid jadi anak angkat dia. Cerita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang Zaid ni, banyak hadis cerita. Bila sebut kata Zaid, dia sebut hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Zaid ni adalah hibbu. Hibbu. Kita duk kata ya habibi, itu maksud dia apa? Kekasih aku. Hibbu Rasulillah maksudnya kekasih buah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila jumpa nama Zaid bin Harisah, bila jumpa nama Usamah bin Zaid bin Harisah, hadis akan masuk, dia kata apa? Hibbu Rasulillah, ini kekasih hati, buah hati, kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia hantar satu pasukan tentera untuk pergi berperang, dan dia lantik kalau ada dalam pasukan tentera itu Zaid bin Harisah, Nabi pasti akan lantik Zaid sebagai komander pasukan tentera. Trust Nabi, kepercayaan Nabi kepada Zaid ni cukup dahsyat. Sehingga kan dalam hadis ni Aisyah radhiyallahu anha kata, Aisyah kata kalau Nabi hantar satu pasukan tentera, dalam pasukan itu ada Zaid bin Harisah, Nabi tentu akan bagi Zaid bin Harisah jadi komander, jadi panglima angkatan tentera. Nabi tentu akan bagi kat dia. Walau baqiya ba'dahu istakhlafahu. Aisyah kata apa? Kalaulah, pada pendapat Aisyah, Aisyah kata kalaulah Zaid ni panjang umur, Nabi wafat, dia ada lagi. Aisyah kata salah seorang yang akan dilantik jadi khalifah ialah Zaid bin Harisah. Sampai macam tu Aisyah kata. Bukan Khadijah kata. Kalau Khadijah kata tak apa, pasal dia pernah jadi khadam Khadijah. Ini Aisyah kata. Aisyah kata apa? Kalaulah Zaid bin Harisah ni panjang umur, Nabi wafat, dia ada lagi, pasti dia salah seorang yang akan menjadi pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Start pada ni tuan-tuan, kita faham bahawa Zaid bin Harisah ini bukan calang-calang orang. Hebat dia ni. Baik. Nak cerita kata sayang Nabi ni kepada anak angkat ni sampai macam tu. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata dia ba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'tsan wa amara alaihim Usamah bin Zaid fa ta'ina an-nasu fi imratihi au fi imaratihi. Ada dua riwayat, satu kata imratihi, satu kata imaratihi. Fa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala in tata'anu fi imratihi faqad kuntum ta'anuna fi imrati abihi min qabl. Wa aimullah in kana la khaliqan li imrah wa in kana la min ahabbin nasi ilayya wa inna hadha la min ahabbin nasi ila ba'dah aw kama qala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari hantar satu pasukan tentera. Nabi bagi yang menjadi ketua ni ialah Usamah bin Zaid. Hak tadi cerita bapak dia, Zaid bin Harisah. Bila anak ni, Usamah bin Zaid ni besar, dia pi perang. Kalau Usamah ada, Nabi lantik Usamah jadi panglima. Begitu sekali sayang dan percaya Nabi kepada dua beranak ni.
fata'anan nasu fi imratih. Sudah jadi satu hal. Tiba-tiba sekali Nabi lantik Usamah bin Zaid untuk bawa pasukan tentera pergi perang, Nabi dapat feedback. Nabi dapat maklum balas balik, kata orang duk kecam dia. Depa duk kata dekat dia. Depa duk kata Usamah bin Zaid ni tak boleh jadi pemimpin. Usamah bin Zaid ni macam tu macam ni. Orang tuan-tuan, manusia tuan-tuan. Manusia. Kita tak akan jumpa satu keadaan di mana satu orang, semua orang suka kat dia. Tak akan ada keadaan tu. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam hebat tu pun, ada orang tak berkenan kat dia. Cari macam-macam cerita, buat cerita tentang dia. Apatah lagi orang biasa. Usamah bin Zaid bin Harisah dilantik oleh Nabi. Nabi lantik dia untuk jadi panglima tentera. Tiba-tiba, dalam pasukan tentera tu, mereka duduk taruh dia. Mereka duduk kecam dia. Mereka duduk komplain dia. Mereka duduk tak puas hati dekat dia. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, bila benda tu sampai ke pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bangkit berdiri di depan pasukan tentera yang balik ni. Nabi kata, in tata'anu fi imratih faqad kuntum tata'anuna fi imrati abihi min qabl. Nabi bangkit, Nabi kata, kalau sekiranya hampa kecam Usamah, sama macam hampa kecam bapa dia Zaid bin Harisah. Kalau hampa kata dekat dia, kalau hampa tak puas hati dekat dia, kalau hampa duk condemn dia, kalau hampa duk hina dia, kalau hampa duk cari kelemahan dia, sama macam hampa duk kata dekat bapa dia dulu, Zaid bin Harisah. Wallahi, Nabi kata, demi Allah, in kana la khaliqan li imrah. Nabi kata, demi Allah, dia ni, Nabi tunjuk dekat Usamah, dia dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Nabi kata, tuan-tuan, Nabi defend dia sampai macam tu sekali. Nabi kata, demi Allah, dia dilahirkan untuk jadi pemimpin. Wa in kana la min ahabbin nasi ilayya, kalau sekiranya bapa dia dulu orang yang aku paling sayang, wa inna hadza la min ahabbin nasi ilayya ba'da, maka ini Usamah ni menjadi orang yang aku sayang sekali lah ni. Nabi kata, kalau pak dia dulu aku sayang, dia ni aku sayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam pagi sampai macam tu nak suruh diam orang-orang yang tak puas hati ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan, manusia ni dia ada macam-macam cerita. Kita tahu cerita kita, kita tak tahu cerita orang. Orang tahu cerita dia, dia tak tahu cerita kita. Jadi masing-masing ni ada cerita. Dia puas hati, dia tak puas hati dekat satu orang, dia ada cerita. Bukan kerana kau tu jahat, bukan kerana kau tu berakhlak buruk, bukan. Tapi dia ada cerita dia. Pasal apa? Dia ada history dia yang menyebabkan dia tak suka kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan, kita dah baca 3-4 hadis cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dengan sahabat-sahabat dia, dia cukup sayang. Tapi kita hari ini, kita duduk dalam satu masyarakat, dalam satu dunia yang menghadapi krisis kasih sayang. Ni kita ni. Tuan-tuan. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. Satu orang tidak dianggap beriman kepada Allah, Nabi kata, selagi mana dia tak sayang saudara dia macam dia sayang diri dia. Dia mau apa orang buat kat dia? Dia mau orang bersangka baik dekat dia. Jangan bersangka buruk kat orang. Dia mau orang hormat dia. Jangan dia tak hormat orang. Dia tak mau orang fitnah dia, orang cerca dia, orang cela dia, orang kata benda-benda tak elok kat dia. Maka dia jangan cela, jangan cerca, jangan kata tak elok kat orang. Dia tak mau orang buka aib dia. Dia jangan buka aib orang. Kalau sekiranya kita macam tu, maknanya kita sayang orang macam kita sayang diri kita. Macam mana kita tak mau orang rosakkan nama baik kita, macam itulah kita jangan rosakkan nama baik orang. Bila sampai tahap tu, kita sudah ikut apa yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hari ini ada di kalangan kita anak
tak sayang mak bapak. Ada, tuan-tuan. Dia tak sayang kepada mak bapak dia. Dan ada dalam masyarakat kita hari ini, ibu bapa hilang sayang kepada anak-anak dia. Mula dia sayang, tak tahu apa hal lama-lama-lama hilang sayang kepada anak dia. Kita duduk dalam masyarakat hari ini, ada suami yang tak sayang isteri dia. Ini kita duduk dalam masyarakat hari ini, di mana ada isteri yang semakin hari semakin tawang hati dengan laki dia. Kita duduk dalam masyarakat, abang, kak, adik tak ada kasih sayang. Abang kita, kak kita, adik kita sudah jadi macam orang lain. Macam orang lain. Tak macam abang, tak macam kak, tak macam adik. Macam orang lain. Demikian hal adik jadi tak tahu apa benda. Dia jadi tak sayang abang dia, dia tak sayang kak dia. Dia jadi macam tu. Kita duduk dalam masyarakat, guru sudah tak sayang murid dia. Dan kita duduk dalam masyarakat yang anak murid sudah tidak hormat guru dia. Tengok balik test anak-anak di rumah. Kata abang, siapa nama form teacher abang hari ini? Tanya guru kelas dia. Siapa nama guru kelas abang hari ini? Dan nama apa tu tapi perempuan. Tuan-tuan. Form teacher dia, dia tak tahu nama. Kita tanya, form teacher tak mengajar abang ke? Mengajar. Dia mengajar apa? Dia mengajar maths. Dia mengajar matematik. Oh, nama apa? Nama apa tu? Perempuan lah. Tapi perempuan kecuri mata. Tuan-tuan tahu dah. Anak ni, dia tak hormat guru. Kita sampai hari ni, tuan-tuan umur dah nak pergi 60 dah. Kita ingat lagi cikgu sekolah rendah kita. Kita ingat lagi. Kita ingat lagi kalau tanya Hang Masadajah 3 lalu siapa mengajar sejarah. Kita ingat lagi sampai hari ni. Bukan kata cikgu sejarah. Tanya Hang dulu masa darjah 5, darjah 6, masuk gimnastik dah. Kata masuk. Siapa nama cikgu gimnastik? Kita boleh sebut lagi sampai hari ni. Kita boleh sebut. Orang tua tu dah tak ada dah. Dah meninggal dah berapa lama dah. Kita ingat dia lagi. Budak hari ni, guru kelas dia, duk mengajak dia hari-hari. Dia tak tahu nama. Ini krisis yang duk ada dalam masyarakat kita hari ni. Kita sedang, kita tak sedang, itulah cerita dia. Murid tak hormat cikgu. Mereka boleh pakat kawan mereka berapa orang tunggu di luar cikgu keluar. Mereka balon cikgu ni. Budak hari ni. Kalau sama anak ibu bapa sudah tidak ada kasih sayang. Kalau di antara suami isteri sudah tidak ada kasih sayang. Kalau di antara guru dengan murid sudah luntur kasih sayang. Tuan-tuan boleh, boleh mimpikah, boleh harapkah sesama orang Islam ni boleh ada kasih sayang? Oh tuan-tuan. Kita hari ini selfish. Kita hari ini sedang tak sedang, kita selfish. Kita kira kita aja, kita tak peduli orang lain. Hari-hari tengok dalam newspaper, boleh keluar berita anak tikam mak. Tuan dah baca? Masya Allah. Anak tikam mak. Tak kira apa sebab dia. Kerana dia penagih dadah ke? Kerana dia mabuk ke? Itu soal lain. Soalnya dia anak yang dipitikam tu mak. Kita boleh baca dalam newspaper hari ini, pak benarkan bunuh anak benarkan umur 2 tahun. Umur 2 tahun pak benarkan bunuh. Kita boleh baca hari ini, jiran pecah rumah jiran. Duduk satu taman, duduk satu row. Dia boleh pecah rumah jiran. Dan bila dapat tangkap, mak pak dia pergi jadi lawyer, mempertahankan anak dia. Ini masyarakat yang kita duduk hari ini. Kerana parking, parking lot di kawasan rumah flat, boleh jadi bergaduh dua keluarga besar. Parking lot tu, kawan hak duduk rumah ground floor, dia pergi bubur timba. Tanda kata hak tu dia punya. Kawan hak duduk tingkat atas, dia kata hang bila yang hang pajak tempat ni? Hang bayang ke apa ke? Dia balik, dia alih timba, dia parking kereta dia. Jadi hal. Selfish. Masing-masing penting diri sendiri.
Masing-masing tak peduli orang lain. Tuan-tuan, itu masyarakat kita duk hari ini. Hari ini, adik-beradik ditimpa musibah. Jiran tetangga ditimpa musibah. Kawan rakan kita ditimpa musibah. Kita tak simpati, kita boleh kata padan muka dekat dia. Tuan-tuan boleh bayang tak masyarakat apa yang kita duduk-duduk hari ini? Masya Allah tuan-tuan, masjid punya kuliah pengajian tiap-tiap malam. Di mana silap, di mana tak kena dia? Ni masjid Pahim ni, jadual kuliah tu dia, nalam yang besar. Bubuh, bukan sekeping, berapa keping duduk dari tu. Penuh tiap-tiap malam kuliah. Tapi pasal apa masyarakat macam ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allahu Akbar. Apa nak jadi dengan kita ni? Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mari kita bina balik hubungan baik sesama kita. Bina balik. Tak mau ni semua hak kita duk sebut contoh, hak duk keluar dalam surat abang, hak kita duk baca ni, kita tak mau benda ni berterusan. Kita start balik, kita bina balik hubungan baik sesama kita. Kita satu agama, kita satu bangsa. Kalau satu lidi tidak boleh buang satu lungguk sampah, tapi kalau lidi-lidi ini bersatu menjadi satu penyapu, dia boleh buang lungguk sampah tu sikit-sikit-sikit. Satu hari dia boleh hilang lungguk sampah yang ada di depan. Kesimpulan dia apa tuan-tuan? Kalau kita tak boleh buat baik, jangan buat jahat. Kalau kita tak boleh buat baik, kita tak boleh nak berkeluar duit tolong dia, kita tak boleh nak pergi jumpa bermanis muka dengan dia, jangan kita cerca dia, jangan kita maki dia, jangan kita fitnah dia, jangan kita rosakkan hubungan kemasyarakatan kita dengan dia. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 21. Bahrul Mazi jilid 21. Muka surat 120 bawah sekali. Masalah dia kata orang kafir musyrikin yang mati di perang Badar itu 70 dan yang ditawan juga 70. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cerita perang Badar. Semua orang familiar dengan perkataan Badar ni, semua orang familiar. Saya dulu belajar College Islam Kelang. Di College Islam ada satu badan, dia panggil Badar. Badar short form kepada Badan Dakwah dan Rohani College Islam Kelang. Badar. Asal daripada nama apa? Nama Perang Badar. Pasal apa perang tu dipanggil Perang Badar? Kerana di lokasi berlaku perang itu ada satu telaga. Tuan-tuan orang Arab, telaga ni satu benda yang sangat berharga sebab dia duduk negeri tak ada air. Bila ada telaga, bila ada wadi, kawasan yang ada air, itu satu kurnia Allah kepada mereka. Sama macam kita daripada Madinah, kita nak mai ke Mekah, nak buat umrah ke, nak buat haji ke, apa ke semua, kita akan singgah di satu tempat nama Bir Ali ataupun Abyar Ali. Bir tu daripada perkataan Bi'run. Bi'run makna dia telaga. Abyar plural dia, telaga-telaga. Orang Arab, telaga ni important dalam hidup mereka. So yang kata perang Badar ini, ada satu orang nama dia Badar. Dia korek telaga di situ. Dinamakan tempat itu Badar. Berlaku perang di situ, dinama perang Badar. That's it. Itu asal cerita dia. Berlaku hari Jumaat. Perang Badar ni adalah perang pertama yang terpaksa dilalui oleh umat Islam. Padahal Islam masih lagi sikit, minoriti pada masa itu. Dia berlaku pada hari Jumaat 17 Ramadan tahun 2 Hijrah. Nabi baru 2 tahun, tahun yang kedua masuk ke Madinah. Jadi perang ni. Jadi pula 17 Ramadan tengah puasa. Bila difardukan puasa ke atas umat Islam? Bila? Bulan Syaban tahun 2 Hijrah. Maknanya Syaban Ramadan. Bulan Syaban difardukan puasa, bulan Ramadan sudah jadi perang. Perang dalam bulan puasa. Sudahlah perang itu perang pertama, berlaku pula dalam bulan puasa. Umat Islam pula sikit, minoriti pada masa itu. Dahsyat geter yang terpaksa dilalui oleh Nabi dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in.
Perang Badar di antara perang yang Allah sebut dalam Quran. Bukan semua perang yang jadi Allah sebut dalam Quran, tapi Badar di antaranya, Hunain di antaranya. Ada beberapa perang sahaja yang Allah sebut dalam Quran. Dalam surah Ali Imran ayat 1, 2, 3. Tuhan kata walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adhillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Allah sebut dalam ayat tu, dan sesungguhnya Allah sudah tolong kamu ketika perang Badar. Perang Badar ni Allah masuk campur. Allah tolong Nabi dan para sahabat Nabi dalam perang Badar. Siapa kata? Allah sebut benda ni dalam Quran. Kata Allah tolong Nabi dan para sahabat Nabi. Wa antum adhillah. Pasal hampa pada masa tu dalam keadaan lemah, dalam keadaan hina. Pasal apa kata para sahabat pada masa tu lemah? Pasal apa? Pasal bilangan tentera Islam 313 orang. Ada riwayat kata 310. Daripada 313 orang itu, 82 muhajirin dan 231 sahabat Ansar, orang Madinah. Depa ni lawan dengan musuh seramai 1,000 orang. Musuh dia ada 1,000 orang. 300 orang nak lawan 1,000 orang dengan segala kekurangan yang ada. Azan. Dah. 1,000 orang lawan dengan 300 orang. Macam mana? 300 pula, 300 yang serba kekurangan. Kuda ada 2 ekor aja dalam perang Badar. Tentera Islam ada kuda 2 ekor. Dan mempunyai unta 70 ekor untuk carry segala barang keperluan dan di samping naik dan sebagainya. Hak lain berjalan kaki. Nak pergi lawan dengan 1,000 orang yang kelengkapan dia, Allahu Akbar, Tuhan saja yang mengetahui. Ini perang Badar. Dan akhirnya dalam Sahih Al-Bukhari kata, Quraisy mati 70 orang, kena tawan 70 orang. 70 orang yang mati itu, tangan Sayyidina Ali bin Abi Talib saja 18 orang. Dia saja bunuh 18 orang. Ni yang kata Ali bin Abi Talib ni. Tangan dia saja 18 orang mati. Di pihak Islam 14 orang yang mati syahid. Tuan-tuan, ini sejarah yang kita kena tahu. Sampai hari ini perang Badar ni selain dari dipanggil Ghazwatu Badrin, perang Badar, dia juga dipanggil sebagai Badar Al-Kubra. Dipanggil perang Badar yang besar, besar ujian kepada Nabi dan kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ada orang dia jenis otak dia jenis suka fikir macam-macam kan. Macam baru ni saya kuliah di Taman Brown, satu orang mai tanya lepas habis kuliah, "Ustaz, saya kena duduk terpikir." Dia kata, "Apa dia? Apa siapa?" Dan dia kata, "Syurga neraka ni ada tak lagi?" Dia fikir benda aku tu kan. Oh, saya kata, "Ada dah." Mana kita tahu kata ada? Ada orang dari jenis macam ni kan. Bagi kita dah duduk baca tu, kita tak kisahlah benda tu. Tapi ada orang, dia nak kata dia ni kritis ke ataupun dia apa, tak tahu. Dia kata syurga neraka ni betitik, betitik saya ada lagi, betitik. Saya kata ada lah. Apa bukti? Kata ada. Tentu kita duk baca surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala 'alaihim tayran ababil, tarmihim bihijaratin min sijil. Burung ababil ni dia bawa batu-batu dari neraka sijil. Kalau neraka tak ada, mana burung ni nak pergi ambil batu tu main duk lepak? Neraka ada-ada lah. Oh betul juga lah. Memang betul. Saya pula duk balik 2 hari tadi, ada orang duk fikir benda macam ni kan. Syurga dia syurga pula lah kan. Dia macam tu. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ada benda kita disuruh fikir, kita fikir lah tu. Hak benda kita tak disuruh fikir, tak fikir.
Sayang tenaga kita ni, kita guna untuk benda yang bermanfaat. Jangan lebih fikir benda yang pelik-pelik ni. Baik. Ada satu sahabat Nabi nama Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam. Satu hari mai satu orang suruh tanya kepada Zaid bin Arqam ni. Dia kata, "Kam ghazan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghazwah?" Qal 19. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Satu orang sudah tanya Zaid bin Arqam. Dia kata, Nabi ni masa hidup dia, Nabi perang berapa kali? Dia nak tahu. Nama dia ni Abu Ishaq. Dia ni daripada kalangan tabi'in. Dia tak ada jumpa Nabi, so dia jumpa dengan sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni siapa? Zaid bin Arqam. So dia tanya Zaid bin Arqam. Dia kata, Nabi dulu, dia dengar cerita, kata dulu ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq, ada perang Hunain, macam-macam perang. Tak, Nabi itu sendiri dia berapa kali dia pergi perang? Tanya. Zaid kata apa? Zaid bin Arqam kata 19. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dia ada dalam 19 kali peperangan. Tuan-tuan, yang kata Nabi ni, yang kata pemimpin ni, dia turun dalam perang. Dia bukan remote control bagi arahan orang pergi, orang pergi atok sana, atok sini, dia buat jadual, dia buat jadual orang pergi. No, Nabi 19 kali dia ada dalam medan perang. Nabi biasa patah gigi geraham dalam perang. Nabi biasa cedera luka sana sini dalam peperangan. Ada sahabat tanya, dia kata, Nabi ini sendiri dia pergi perang ke tak? Kalau dia pergi berapa kali? Dengar 19 kali, Masya Allah. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada sebuah hadis Nabi riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, "Ishtadda ghadabullah ala rajulin yaqtuluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah." Maksud dia apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, jaga-jaga hangpa ni. Hangpa jangan jadi orang yang menyebabkan Nabi murka. Kalau hampa jadi orang yang menyebabkan Nabi murka, yang akhirnya Nabi membunuh hampa dalam peperangan, maka besarlah murka Allah ke atas orang itu. Nabi bagi warning. Nabi SAW kata, hampa jangan ada di kalangan hampa ni buat satu benda yang bagi Nabi jadi marah. Jangan. Oh tuan-tuan, kalau Nabi adalah ni ke, Allahu Akbar. Dengan kelaku kelayak orang Islam hari ini mempertikaikan Islam ni, Allahu Akbar. Nabi kata, jangan sampai hampa buat benda yang aku boleh murka. Pasal apa? Allah murka hampa, tak ada ubat kalau Allah murka kepada hampa. Ulama cari tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa orang kena bunuh di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau Sayyidina Ali bin Abi Talib, kita kata dalam perang Badar sahaja tangan Ali berapa orang tadi? 18 orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 19 kali turun perang tu, berapa orang yang terkorban di tangan Nabi? Orang cari, ulama cari hadis-hadis riwayat yang ada, nak cari jawapan kepada persoalan ini. Imam Abdul Razak As-San'ani di dalam kitab dia Al-Musannaf, dia tulis, dia kata, "Wa amma Ubay bin Khalaf faqala wallahi la aqtulanna Muhammadan." Ini catatan cerita satu orang yang bernama Ubay bin Khalaf. Dia ni, dia kafir musyrikin Mekah. Dia punya meluat dekat Nabi Muhammad ni, dia punya melugai dengan Nabi Muhammad ni, dia tak boleh dengar nama Nabi Muhammad ni, sampai dia kata di depan semua orang Quraisy ni, dia kata, "Wallahi la aqtulanna Muhammadan." Demi Allah, dia kata, aku sumpah depan hangpa semua, aku akan bunuh Muhammad satu hari. Masya-Allah. Fabalagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita dia cakap ni sampai ke Nabi.
sallallahu alaihi wasallam. Ada orang dengar dia cakap, cari bulu rumah dengar. Dia pergi habaq dekat Nabi. Dia berkata, ya Rasulullah, Ubay bin Khalaf, dia sumpah wallahi. Kapiak pun sumpah wallahi juga. Wallahi, dia kata, aku akan bunuh Muhammad, dia kata. Beritahu kat Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, bal ana aqtuluhu insyaAllah. Nabi jawab macam tu eh? Nabi kata, no, aku yang akan bunuh dia. Sudah. Dia sumpah depan orang, dia nak bunuh. Satu hari, Muhammad ni mati tangan aku. Bila sampai berita ni dekat Nabi, Nabi kata, no, aku yang akan bunuh dia. Cakap Nabi tu patah balik dekat dia pula. Dia ada tuan-tuan dalam masyarakat ni, hadiah dulu-dulu dia. Dia dengar dia pihak abang, dia dengar dia pihak abang sini, dia pergi terantuk ni, seronok. Dan dia pergi habaq balik dekat Ubay bin Khalaf ni. Fantalaqa rajul mimman sami'a dhalika minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Ubay bin Khalaf. Ada seorang hak dengar Nabi kata ni pula, lari pergi ke Ubay bin Khalaf, habaq dekat Ubay. Dia kata, Ubay, hang kata nak bunuh Nabi, hang tahu Nabi jawab apa? Nabi kata, no, Nabi yang akan bunuh hang. Ah, dia kata. Faqila innahu lamma qila li Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma qulta, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bal ana aqtuluhu insyaallah. Bila habaq, Nabi kata, no, insyaallah aku yang yang akan bunuh Ubay bin Khalaf. Dia pergi habaq dekat Ubay ni. Fa afza'ahu dhalik, dia dengar terloncat dia ni, pucat lesi, jadi takut dia. Tadi masa cakap tak beringat. Benda ni patah balik mai kat dia, sudah jadi takut, sudah terkejut dia dan jadi cukup takut. Waqala, dan dia kata, unsyiduka billah asami'tahu yaqul zalik. Ni, dia kata, hang yang mai habaq kat dia kata Nabi kata lagu tu. Ni, hang sumpah dengan nama Allah kata Muhammad kata lagu tu sungguh. Dia takut. Hang sumpah dengan nama Allah kata Muhammad kata dia nak bunuh aku. Hang sumpah. Qala na'am. Kau tu kata na'am. Wallahi, Nabi Muhammad kata tadi. Sudah. Fawaqa'at fi nafsih. Benda tu betul-betul sudah menjadi satu masalah dalam hati dia. Dia sudah jadi takut. Li'annahum lam yasma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qawlan illa kana haqqan. Pasal apa? Di kalangan Arab, Quraisy ni tahu sangat dah. Nabi Muhammad ni dia bukan jenis sembang sana sini. Dia tak jenis tu. Muhammad ni dia bercakap benda tu betul. Kalau Muhammad kata bukan dia bunuh aku, aku akan bunuh dia. Pih, dia kata benda ni akan jadi sungguh. Maka Ubay bin Khalaf ni duduk dalam keadaan takut. Ringkas dia dalam kitab Musannaf ni dia kata apa? Sehingga berlaku perang Uhud. Bila berlaku perang Uhud, dia kata kharaja Ubay bin Khalaf ma'al musyrikin. Dia duduk dalam kumpulan kafir musyrikin, keluar pergi nak lawan Nabi dalam perang Uhud. Faja'ala yaltamisu ghafalatan Nabi sallallahu alaihi wasallam liyahmila alaihi. Dia masuk dalam perang Uhud tu, dia tak peduli lain. Dia duk attack Nabi lah. Pasal apa? Pasal dia tak mau hak Nabi kata tu, Nabi nak bunuh dia tu, dia tak mau benda tu jadi. Lebih baik dia bunuh Nabi dulu. Dia kira lagu tu. Fayahulu rajul minal muslimin bainahu wa bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam duk perang ni, Nabi dengan Ubay bin Khalaf dah duk nampak, tapi ada orang lain kot tengah. Falamma ra'a dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi khallu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pada duk perang nampak Ubay bin Khalaf, sahabat-sahabat mai duk nak defend di depan Nabi. Nabi kata khallu anhu. Nabi kata hampa pi tepi, aku nak beradab dengan dia. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ni, oh tuan-tuan, dia cukup gentleman. Dia bukan kaki lari ni. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, sebelum ni hampa mai habaq kata Ubay bin Khalaf bersumpah nak bunuh aku, dan dia habaq balik, no, aku yang akan bunuh dia. Tiba-tiba jadi perang Uhud, dah nampak dah ada orang lain duk mai duk nak jadi penghalang, nak jadi pendinding Nabi.
Nabi kata khallu anhu, hampa pi tepi, aku nak beradab dengan dia. Nabi kata fa akhadha al harba fajazalahu biha aw yaqul ramahu biha. Dia kata Nabi ambil satu benda tajam, Nabi tombak dia, kena di antara baju besi dengan ni perisai muka ni sikit tu, kena tentu sikit dia. Nabi tombak dia, kena tentu sikit dia. Dalam cerita yang panjang di bawah tu, dia kata darah pun tak nampak. Kena tu bukan kena tercacak, kena senerih aja, darah pun tak nampak. Dia meraung ni, dalam ni dia kata apa, faja'ala yakhur kama yakhuru thawur. Ni yang kata Ubay bin Khalaf yang tadi, wallahi aku nak bunuh Muhammad ni. Nabi tombak dia, kena calak sikit dia. Dia meraung, dalam ni dia kata apa, kama yakhuru thawur, bunyi macam lembu kena sembelih. Kena sikit dia, ho. Dia jadi yang betul, dia takut dengan apa yang jadi kat dia. Kawan-kawan dia pakat mai, ihtamaluhu wa huwa yakhur, depa mai usung dia nak bawa pergi ke tepi. Dia duk raya, oi, depa pergi tepi, depa buka tengok dah, depa kata wallahi ma bika illa khadshun. Eh, depa kata Ubay, calak sikit aja hang kejau macam apa. Tuan-tuan punya komand betul. Depa kata wallahi, depa kata demi Allah, ma bika illa khadshun. Apa ni, tak ada apa pun, calak sikit aja kejau macam. Dia jawab apa tuan-tuan? Dia kata wallahi law lam yusibni illa biriqih laqatalani. Dia kata demi Allah, dia kata aku habaq kat hamba, bukan kata kena calak sikit, kalau dia ludah aku pun aku mati dia dah. Ya tuan-tuan, hebat tak Nabi ni? Last month kita baca hebat siapa? Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Hebat Sayyidina Umar ni. Sampai sahabat ni nak mai jumpa dia, duk bertagak. Ingat lagi kuliah bulan lepas, nak mai jumpa Sayyidina Umar nak tanya pasal satu ayat Quran. Duk bertagak, duk teragak-agak nak jumpa ni. Gerun ke Sayyidina Umar ni, haibah yang ada kat dia, wibawa yang ada dekat dia. Kalau Umar macam tu, Nabi SAW lebih lagi. Nabi cakap kata insya-Allah aku akan bunuh dia, dia ni dah jadi takut. Kena bercalak sikit, dia kaya macam lembu kena sembelih. Kawan-kawan dia kata hang merepek, calak sikit aja hang punya kaya. Dia kata hampa tak tahu, dia kata Muhammad dah kata dia nak bunuh aku, bukan kata kena tombak calak sikit. Kalau dia ludah pun aku mati, pasal dia dah kata dah benda tu. Dia kata macam tu. Qal, kata rawi hadis, dia kata apa? Fama labitha illa yawman aw nahwa dhalik hatta mata ila an-nar. Sehari lepas tu mati dia, dan mati dia mati kapiak di neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dengan Islam, dengan cerita Islam ni jangan main-main. Itu sebab Nabi tak boleh dengan orang-orang hak jenis duk menentang Islam ni. Nabi tak boleh tuan-tuan. Bulan lepas tuan-tuan kita baca satu hadis, cerita apa? Cerita Sayyidina Ali nak pergi minang anak Abu Jahal. Dia datang dekat Nabi, Nabi kata apa? Nabi kata no, sama dah hang ceraikan anak aku Fatimah, ataupun hang jangan menikah dengan anak Abu Jahal. Tuan-tuan, tuan-tuan confused tak? Abu Lahab dengan Abu Jahal ni, kah ada di kalangan kita ingat Abu Lahab tu Abu Jahal lah? No, Abu Lahab orang lain. Abu Lahab ni pak pendakan Nabi. Abu Lahab ni yang dalam Quran kata tabbat yada Abi Lahabin watab ni, Abu Lahab ni Allah sebut dalam Quran ni, jahat dia ni, Allah sebut nama dia dalam Quran, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dia buat kerja apa pun tak akan membawa laba, tak akan bawa untung kepada dia. Allah marah dia sampai Allah kata begitu kat dia. Dia ni tak ada parah dia ni, Abu Lahab. Dia ni siapa? Dia ni pak penakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, lahab tu makna apa? Lahab bukan makan lahab. Lahab ni makna dia glowing, glowing. Glowing ni maksud dia apa? Kalau muka ni nampak glowing, nampak berseri-seri. Dia ni nama betul dia bukan Abu Lahab, nama betul dia Abdul Uzza. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib.
keturunan Nabi. Abdul Uzza ni, Uzza ni nama tokong. Dia Abdul Uzza, hamba tokong. Dahsyatlah dia ni. Nak boleh pakai nama tu bukan calon-calon orang. Okey. Dia ni pak benarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak dia yang bagi gelang dekat dia Abu Lahab. Pak dia Abdul Muttalib yang gelang kepada dia ni sebagai Abu Lahab. Lahab ni makna dia nampak muka berseri, glowing. Pasal apa? Bila baca cerita pasal dia, dia ni orang kulit putih, fair skin. Orang fair skin, orang kulit putih, nampak muka dia ni cerah, macam orang baik, macam orang bagus, macam orang bagus. Abu Lahab ni tapi jahat, sehinggakan Allah sebut nama dia sebagai orang jahat di dalam Al-Quran. Tu Abu Lahab. Abu Jahal ni yang Sayyidina Ali pergi jadi berkenan ke anak dia ni. Abu Jahal ni siapa? Abu Jahal ni nama dia Amru bin Hisham. Dia ni Amru bin Hisham bin Mughirah. Dia ni orang Quraisy. Dia ni nama dia mula-mula orang gelak dia dengan nama Abul Hakam. Nama dia Amru bin Hisham, tapi orang gelak dekat dia Abul Hakam. Maksud dia apa? Bapa kebijaksanaan. Cerdik. Cerdik. Yang kata Abu Jahal ni cerdik. Bapa kebijaksanaan. Abul Hakam orang panggil kat dia. Pasal dia cerdik, dia pintar, dia tentu pernah dengar perkataan cunning. Bahasa Inggeris cunning. C-U-N-N-I-N-G. Cunning. Cunning ni apa tuan-tuan? Kira semua ada. Cerdik ada, putak belik pun pandai. Cunning ni kira kalau dalam bahasa kita kot ni kira sintang. Sintang. Kan? Tapi abang kong tahu, saya hari tu dia ni main pinjam. Allah dia kata, Ustaz bagi berapa ke dia? Bagi 2,000. Pi ya, dia kata. Eh, kita tak pasal apa? Sintang Ustaz. Sintang. Sintang ni tak tahu nak terjemah lagu mana. Sintang. Abu Jahal ni sintang. Dia ni. Macam mana yang dia ni daripada Amru bin Hisham, kemudian masyarakat Quraisy panggil dia Abul Hakam, orang yang paling bijaksana, tiba-tiba pergi jadi Abu Jahal, bapa kepada kejahilan. Macam mana? Berpunca daripada dia buat satu onak. Ni yang kata Abu Jahal ni. Start daripada tu, Nabi panggil dekat dia Abu Jahal. Apa onak dia buat? Tuan-tuan pernah dengar nama Sumayyah? Siapa Sumayyah? Mak kepada Ammar bin Yasir, isteri kepada Yasir. Sumayyah yang Hijaz buat lagu tu, Sumayyah ni dibunuh oleh Abu Jahal. Macam mana Abu Jahal bunuh Sumayyah ni? Macam mana? Dia ambil tombak, dia rejam kemaluan Sumayyah ni sampai mati. Perbuatan dia ni bila sampai dekat Nabi, Nabi tak boleh terima. Jahat yang dibuat oleh Abu Jahal ni. Nabi terus kata dekat dia. Nabi kata dia ni Abu Jahal, bapa kepada segala kejahilan. Bodoh orang yang pergi bunuh orang perempuan yang beriman ni. Ustaz pada tu sebut nama dia Abu Jahal. Tak sebut dah Amru bin Hisham, Abul Hakam, semua tak ada dah. Ustaz pada Nabi sebut tu melekat dekat dia Abu Jahal. Tuan-tuan, saya nanti baca. Masyarakat Quraisy punya bengang dekat Nabi ni. Bengang tau, bengang. Bengang ni dia lebih daripada marah lagi. Marah boleh tidur lagi. Bengang tak boleh tidur. Abu Jahal ni dia bengang dekat Nabi ni. Dia bengang. Main mesyuarat di satu tempat nama Darun Nadwah. Di Mekah ni ada satu tempat nama Darun Nadwah. Nadwah ni maksud dia apa tuan-tuan? Nadwah ni kira seminar ke, muktamar ke, perhimpunan agung ke, tu semua dia panggil nadwah. Jenis berhimpun ramai meeting ni, tu dia panggil nadwah. Daripada satu tempat, parlimen dia apa? Nama Darun Nadwah. Duk bincang ni, macam mana kita nak buat dekat Muhammad ni? Macam mana nak buat? Dia ni bagi cadangan lagu ni, dia ni bagi cadangan bangkit dia ni, yang kata Abu Jahal ni. Dia kata tak boleh. Ni semua hampa punya idea ni semua tak boleh pakai. Ni yang kata Abu Jahal, yang sebelumnya Abul Hakam ni, yang kata sintang ni. Ha, nak pergi upah orang, nak pergi panggil orang daripada Siam main, nak upah RM500, nak upah RM1,000, nak upah RM3,000, suruh pergi tembak ni semua leceh dia. Kita ada berapa kabilah dalam Mekah ni?
tiap-tiap satu kabilah yang tak suka Muhammad ni hantar seorang wakil daripada kalangan mereka yang betul-betul orang badan gagah perkasa ni, mai kita pi kepung rumah dia, sekali kita bunuh dia, biar darah dia meracik kena jubah semua orang, dia kata. Lepas ni dia kata Bani Hashim tidak akan boleh nak perang dengan kita semua sebab kita ramai, dia kata. Pengurusi mesyuarat dengar-dengar dia kata, inna hadha la ra'yun, dia kata, ha ni Arab ni, inna hadha la ra'yun, yang ni lah dia kata idea hak kita mau. Hebat ni kata Abu Jahal ni, inna hadha la ra'yun, inilah pendapat yang kita mau. Pakai hak dia punya cadangan, dia pakai tu yang pergi kepung, akhirnya tak berjaya, mereka semua lena, Nabi keluar daripada rumah dengan selamatnya. Ini Abu Jahal punya cerita ni. Tak apa tuan-tuan, dia mati bila? Dia mati dalam perang Badar. Dia mati dalam perang Badar. Dah kena, dah apa, dah semua jatuh. Dia ada dalam kalangan orang yang terkorban dalam perang Badar ni. Tapi dia tak mati lagi. Masa tu dia tak mati lagi. Dia dua ada dalam kalangan orang yang terkorban selepas selesai perang Badar ni. Ibnu Mas'ud. Tuan-tuan pernah dengar nama Abdullah bin Mas'ud. Ini nama cukup banyak riwayat hadis. Dia mai cek ni orang-orang yang terkorban ni. Cek kali tengok mayat, kali tengok hak mana yang sahabat-sahabat angkat bubur sebelah akan diuruskan secara mati syahid. Yang mana hak ni, ni tolak masuk dalam satu lubang kambuih dulu tu ya, di Badar ni. Abdullah bin Mas'ud mai ron, jumpa dia ni. Kali tengok pih Abu Jahal, dia kata tak mati lagi masa tu. Dia kata lihat nyawa. Tak mati lagi masa tu. Bila Abdullah bin Mas'ud kalih badan dia, dia pun tengok dalam keadaan cedera parah ni, tak boleh nak bangkit duduk apa pun tak boleh dah. Bila kalih dia, dia tengok Abdullah bin Mas'ud, dia tanya apa? Dia tanya siapa menang hari ni? Ya Allah. Dia tanya, dia kata siapa menang hari ni? Jawab Abdullah bin Mas'ud, dia kata Allah dan Rasulnya yang menang. Jawab kata, ni dalam perang Badar ni, kita duduk baca cerita ni. Allah dan Rasulnya menang. Dia gelak. Yang kata Abu Jahal ni, dia gelak. Dia kata apa? Dia kata hang, akhirnya hang berjaya juga naik ke puncak, wahai penggembala kambing. Dia kata dekat Nabi. Oh tuan-tuan, ni apa perkataan nak kata ke orang macam ni? Dalam keadaan tu dia kata, dia gelak, dia kata akhirnya berjaya juga, dia kata penggembala kambing ni menang. Dia kata lalu tu Abdullah bin Mas'ud dengar-dengar macam tu, dia teteh putih kepala. Dia putih kepala, dia bawa pergi depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan baca dalam buku sejarah Rahiq Al-Makhthum, dia cerita benda ni. Bawa dalam apa nama sirah Ibnu Hisham pun cerita yang sama. Abdullah bin Mas'ud bawa kepala pergi tunjuk dekat Nabi, ni dia Abu Jahal. Selamat. Nabi kata apa? Alhamdulillah, Nabi kata. Ham bukan sahaja potong telinga dia, ham potong kepala dia sekali. Rupanya dia pernah cederakan Abdullah bin Mas'ud, telinga Abdullah bin Mas'ud. Dan hari ini ham kisas dia, telinga dia dan sekali dengan kepala dia ham potong. Berakhirnya riwayat hidup satu musuh Allah nombor satu. Bagaimana mungkin menantu Nabi yang juga sepupu Nabi, Sayyidina Ali, tiba-tiba nak pergi menikah dengan anak dia? Nabi kata tidak akan berhimpun dalam satu rumah anak aku menjadi madu kepada anak musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Bila kita baca cerita tu semua, baru kita tahu pasal apa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak boleh terima Abu Jahal ini masuk di dalam keluarga dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Dia kata bila telah berlaku yang demikian itu, yakni perang Badar ni, maka sudahlah orang kafir itu makin panai hati mereka itu, bengang. Depa jadi bengang. Perang yang pertama perang Badar, depa kalah. Depa tak boleh terima. Kerana semua yang mati itu adalah penganjur-penganjurnya, maksudnya ketua-ketua, kepala-kepala depa yang mati dalam perang Badar ni, yang kaya dalam masyarakat depa, yang pintar, yang cerdik Abu Jahal ni, yang sintah, semua mati di dalam perang Badar. Dan orang-orang yang menjadi ketua dalam negeri semua mati. Bila telah menjadi panas hati mereka itu, maka mereka pun membuat satu keputusan, iaitu satu kumpulan besar di rumah tempat mesyuarat agung mereka yang bernama Darun Nadwah di dalam Mekah.
pi meeting. Lepas perang Badar ni, balik ke Mekah, pi meeting di Darun Nadwah. Maka bangun bercakap seorang daripada orang yang bijak tu, Abu Jahal lah. Dia bangun bercakap. Dia kata apa? Kita semua kena tuntut bela ke atas teru kita Muhammad dan sahabat-sahabat dia ni. Maka boleh kita dapat bela itu dengan senang apabila kita berhubung terus dengan Raja Besar Negeri Habsyah. Ha, yang ni nak cerita pasal, pasal Najasyi. Yang ni cerita dia. Sebab mereka dah dapat berita, kata ada satu kumpulan sahabat Nabi, di dalamnya ada ada Ja'far bin Abu Talib. Ada Ja'far. Ja'far ni sepupu Nabi. Depa ni Nabi sudah suruh depa 80 orang hijrah ke Habsyah. So, dia kata apa? Now kita buat apa? Kita hantar orang kita pergi jumpa Raja Habsyah, jumpa Najasyi. Garam kunyit dia cukup-cukup supaya dia ambil tindakan kepada sahabat-sahabat Nabi yang diketuai oleh Ja'far ini. So dia ambil tindakan dekat depa ni. Serah dekat kita, tahu kita nak ajak dia macam mana. Itu satu bentuk tuntut bela yang kita boleh buat. Dia fikir macam tu. Baik. Raja negeri Habasyah itu nama dia Ashamah. Nama dia Ashamah. Najasyi ni gelang. Sama macam Raja Mesir digelang Firaun. Nama dia ada nama dia, tapi dia digelar Firaun. Najasyi ni gelaran kepada pemerintah Habsyah. Habsyah ni di mana tuan-tuan? Habsyah ni di mana? Ethiopia. Hari ni Ethiopia. Ethiopia ni pula di mana? Kalau Arab Saudi tu, Madinah, Mekah, turun mai ke hujung selatan Saudi ni Yaman. Yaman. Tepi Yaman tu laut Laut Merah. Lintah daripada Yaman, lintah Laut Merah tu, masuk mai balik ni, di situlah tempat dia. Dia duduk sebelah dengan Eritrea. Dia pernah dengar nama negeri Eritrea. Dia panggil mundur ni, Allah yang mengetahui. Mundur dia panggil. Duduk dalam Afrika ni. Eritrea, lepas tu Ethiopia. Lepas tu ada sebelah dia Sudan. Sebelah balik bawah ni Kenya. Sebelah atas, dia duduk di situ. Yang kata Habsyah ni. Lepas hijrah ni daripada Mekah. Lepas turun mai ke bawah ke Yaman ni. Lepas naik kapal ayang, lintah mai ke sebelah Eritrea ni. Lepas masuk ke Habsyah, pergi jumpa Raja Najasyi. Sebab Najasyi ni terkenal sebagai satu raja yang dia berpegang kepada ajaran Injil. Nabi kata hampa pergi sana, minta suaka politik, minta perlindungan politik daripada Najasyi. Tu cerita dia. Baik. Kemudian apa jadi? Masalah dia kata, keputusan mesyuarat kaum Quraisy di dalam mesyuarat agung mereka itu, diutuskan dua orang yang bijak bercakap dan pandai putar belit. Nak hantar pergi jumpa Najasyi. Dengan bawa sekali hadiah yang besar untuk dipersembahkan kepada Raja Habsyah itu. Hantar dua orang pergi jumpa Najasyi sekali dengan bawa hadiah semua nak pergi bagi. Bila sudah tetap keputusan mesyuarat itu, maka mulalah mereka menghimpunkan hadiah yang nak dibawa kepada Raja Najasyi itu daripada pitis. Pitis ni apa? Duit. Dia sebut pitis. Bawa duit, bawa makanan, bawa rempah ratuih dan sebagainya. Maka ditetapkan utusannya, iaitu dua orang, orang besar daripada kalangan Quraisy yang mereka ni amat bijak bercakap dan cukup pintar di dalam kira bicara, iaitu siapa dia? Amru bin Al-As dan juga Umarah bin Abi Mu'aid. Amru bin Al-As, tuan-tuan, yang kata sahabat-sahabat Nabi. Masa ni Amru bin Al-As belum masuk Islam lagi. Belum masuk Islam lagi. Lepas dia dihantar sebagai utusan pi nak negotiate dengan Raja Najasyi. Selepas saat lagi kita nanti baca apa negotiation yang berlaku di antara mereka dengan Najasyi ni, berjaya ke tak berjaya ni, dia balik daripada jumpa Najasyi itu dia goyang. Dia goyang. Goyang maksudnya apa? Daripada memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi nak tahu Muhammad ni siapa. Dia jadi begitu. Daripada tak boleh dengar nama Nabi, dengar yang menyala terus, dengar yang menyala terus, dia spark.
Tiba-tiba pi jadi air. Dia kata Najasyi ni raja besar. Dia kata boleh bagi respect dekat Muhammad. Dia kata siapa Muhammad ni? Najasyi tak pernah jumpa pun, tapi boleh bagi respect dekat dia. Ini cerita dia. So dia balik, dia sampai di Mekah. Dia habang kata mission dia tak berjaya. Sengak-sengak dia ambil kuda, dia pederai daripada Mekah, dia pergi ke Madinah. Nabi masa tu dah hijrah dah ke Madinah. Sampai-sampai di sana pula jermuh dengan siapa tuan-tuan? Jermuh dengan Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid ni pun masa tu tak Islam lagi. Jermuh dengan Khalid Al-Walid. Tum Peletum. Kalau duduk tanya hang, apa cerita hang mai sini? Ni dia ni pula tanya yang hang mai pasal apa? Semua sama nak pergi tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati dah mula, Allah dah mula buka hati. Daripada benci Nabi dengan nak kenal Nabi. Dia pi, dia ingat dia pi sengat-sengat tak abang rasa jumpa Khalid di sana. Dia datang. Ku abang kan ni jangan duk abang mai. Mai tengok Muhammad ni lah. Ai, dia datang je guna. Boleh dah. Boleh. Dia kata dah macam mana? Aku pun nampak lugu hang ni. Tuan-tuan, ni yang kata Islam tuan-tuan. Yang kata Islam ni Allahu Akbar. Kan depa orang tengok video betul tak tahu. Wallahu a'lam. Depa tengok video kata tu di China tu. Puak-puak kapiang Cina pakat pi ikut sembahyang habis di masjid. Tapi kiblat tak betul. Masjid sana kiblat kono. Hak sembahyang hak overflow masjid ni duk mengadap kiblat lagi lah. Depa hak mula mai duk angkat telefon duk ambil gambar apa-apa semua, lain-lain dengan seluar pendek nak apa pakat pi beratur sembahyang tapi duk mengadap kono ni. Tapi tengok sana buat apa, mereka pun buat, dia ikut. Pasal apa tuan-tuan? Pasal apa? Pasal takut dengan virus yang main ni, takut. Orang jenis macam ni, dia tak kira tuan-tuan, dia tak kira agama apa pun, janji aku tak kena virus tu. Tuan-tuan pergi India. Okay? Tuan-tuan pergi India. Haduk bawa tu kereta tiga roda tu. Teksi depan lah, teksi depan. Roda satu depan, belakang dua. Lepas dia panggil, kenderaan tut-tut ke apa semua dia panggil. Kan? Jadi, dalam tu, apa, hadu tutup, apa nama tu? Sunshade tu. Okay? Dia kalih turun, tengok ada tiga. Allah ada, tokong dia ada, dengan hak Kristian pun ada. Tiga duduk dalam tu. Bila kita tengok, kita kata kat dia, you believe in what God? Hang hak mana tu? Allah ke? Jesus Christ ke? Ataupun hak banyak tangan ni ke? Hang hak mana tu? Dia kata anyone. Kita, apa maksud anyone? Dia kata dia orang susah, dia duduk cari makan dengan teksi kenderaan tut-tut yang balik pergi ni. Dia duduk cari makan ni. Mana satu Tuhan janji tolong dia bagi dapat duit yang tu eh. Kata. Oh kacau tuan-tuan. Kita orang Islam tak boleh macam tu. Kita satu je, kita tak boleh pergi bubuh semua macam tu. Tak boleh. Tak boleh. Okay? So benda ni berlaku kepada puak-puak ni. Yang kata di China ni. Bila dah jadi macam ni, dah jadi satu takut dengan virus yang kena ni, apa tak takut tuan-tuan? Duk berdiri, gedebum jatuh mati. Duk buat filem ya, cerita zombie aja duk jadi lagu tu. Jadi sungguh. Takut tuan-tuan. Bila jadi kita ni pun duk dengar apa belah orang kena di Malaysia ni pun jauh-jauh. Nuh masuk daripada Singapura mai ada sikit, nak kena di Sungai Buloh ada sikit. Tak mai lagi kepala batas ni. Cuba di bahagian kepala batas pun duk ada 25 kes. Malah ni pakai ni ya, memang aja. Pakai ni ya. Nampak tuan-tuan? Apatah lagi mereka yang duduk tu dalam situasi tu di China ni. Dia tak kira dah. Dia kira apa pun kira. Kalau Islam boleh macam mana settle benda ni, kami ikut lah. Buat mula ni, apa sembahyang kami ikut dulu. Apa ban badan rokok, kami pun tengok macam mana mereka buat. Mereka bangun, mereka sehari sujud, mereka pun sujud. Dengan seluar pendek, apa semua macam-macam. Tuan-tuan, manusia ni tuan-tuan, bila dia kena macam tu dengan Tuhan, dia cari. Dia tak kira siapa pun janji tolong dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dipilih Amr bin Al-As ni. Amr bin Al-As ni punya cerita pula apa?
dia pun lepas balik daripada jumpa Najasyi ni, dia pun nak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Amr bin Al-As ni masuk Islam. Kita potong tentang cerita dia sat. Akhirnya dia masuk Islam. Dalam sebuah hadis riwayat Ibn Ubah, Uqbah bin Amir radhiyallahu an, dia kata aslaman nas wa aman Amr bin Al-As. Atau kama qal, hadis hasan riwayat Imam At-Tirmizi. Uqbah bin Amir kata apa? Dia kata aslaman nas, bila hari pembukaan kota Mekah, Nabi pergi ke Madinah, Nabi comeback balik masuk ke kota Mekah, ramai ni musyrikin Mekah ni yang dulunya lawan Nabi pakat masuk Islam. Aslaman nas, ramai ni pakat masuk Islam. Pasal apa? Pasal takut. Pasal takut. Pasal hari ini kekuasaan sudah dipegang oleh Muhammad. Mekah kita ni Muhammad dah pegang. Kita buat tahanan kat dia macam-macam, apa dia nanti buat kat kita hari ni? Lah, supaya kita tak kena apa-apa, kita pergi isi borang ikut dia. Kan? Kita isi borang, kita ikut dia, kita selamat. Okey. Tapi kata dia apa? Wa amana Amr bin Al-As. Tetapi Amr bin Al-As dia masuk Islam tapi kerana beriman dia kepada Allah, bukan kerana takut. Sebelum pembukaan kota Mekah, dia dah piriki dah. Dia dah piriki dah. Dia dah ambil tahu dah tentang Nabi Muhammad. Dia dah duk belajar dah tentang Islam dan sebagainya. Dia masuk Islam kerana apa? Kerana yakin dia kepada kebenaran Islam. Bukan kerana macam orang lain masuk Islam kerana takut. Itu disebut dia dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. So dia salah seorang daripada wakil Quraisy untuk pergi jumpa dengan Najasyi, dia kata. Baik, maka berlaku keduanya pi ke negeri Habsyah, bawa persembahan dan sebagainya daripada Quraisy kepada raja besar Habsyah itu. Menyeberang mereka akan laut Dok Merah. Dalam beberapa hari sampailah kedua mereka ke negeri Habsyah itu. Masuk mereka menghadap raja Habsyah Najasyi itu, mempersembahkan kepada Najasyi itu persembahan daripada kaum Quraisy dan segalanya. Utusan Quraisy menggula-gulakan raja Habsyah Najasyi itu. Bawa tu semua pasal apa tuan-tuan? Pasal nak bribe. Pasal nak rasuah. Raja Najasyi suruh side belah depa. Supaya Najasyi serahkan orang-orang Islam yang hijrah pi 80 orang dengan Ja'far bin Abi Talib ni serah kat depa. Masuklah utusan Quraisy itu menghadap raja besar Habasyah itu dan sujud kedua mereka kepadanya. Masuk pi sujud. Jahiliah dulu. Tuan-tuan pernah tengok raja Thailand macam mana orang tuan-tuan menjunuh. Mengesot ke atas lantai tu. Hang ketua polis negara ke, hang panglima angkatan tentera ke, hang ketua setiausaha negara ke, hang apakah, perdana menteri ke apakah, nak boleh pi rapat ke raja raja Thailand ni. Masuk YouTube tengok. Kesot sudahlah, mengirin lu ni mai dopi tuan-tuan balik jenuh urut badan. Ni, duk kesot nak pi ni. Sampai begitu sekali. Dulu punya sistem very conservative. Macam tu cara depa hormat kepada pembesar negeri. Macam tu cara. Lah dah kurang banyak dah. Kita di Malaysia ni pun dah kurang banyak dah. Buang habislah semua hak pelik-pelik duk mengesot. Nak pi ambil satu pingat datuk, kesot sampai sakit pinggang. No, sekarang ni masuk pi simple. Satu macam yang angkat tangan, tidak pun tunduk sikit apa semua cukup settle. Dan raja-raja hari ni pun semua dah tukar dah. Dah tukar dah. Duk naik kereta tengok ada accident boleh turun pi tengok. Ha, semua tu tukar. Sebelum tu dia tukar apa tuan-tuan? Dia tukar kita di peringkat daerah ni dulu. Dulu kalau DO, kalau OCPD, woo tuan-tuan. Quarters British buat atas bukit tu. Atas bukit. Quarters DO dengan OCPD duduk atas bukit tu. Dan tak bercampur. Jemaat dia turun main semayang, lain pada tu kira tak jumpa. Depan ni Dewa Bukit Seguntang. Dulu. Lah no more. Pasal apa? Orang dah semakin faham Islam. Depa sendiri turun main bercampur dengan orang ramai semua. Bercampur. Lah ni, di Malaysia ni, alhamdulillah, dia dah sampai tahap apa? Raja-raja. Dah macam tu dah. Turun. Duk naik kereta ni dengan escort dengan apa, tengok ada accident. Dia suruh driver berhenti, driver pun calling kat rider semua berhenti.
Dia turun pi, tengah hujan, tengah apa pun dia berjalan pi, ada divider dia langkah pi balik sana pi, selfie pula dengan kawan accident tu. Nampak tuan? Alhamdulillah. Raja Najasyi dulu, buat ni pi jumpa dia, mengesot nak jumpa dia ni, sujud, sujud kepada dia. Sebagai nak tunjuk besarnya raja itu, seraya menyembah katanya, ya tuanku, adalah patik kedua ini daripada Quraisy Makkah menyembah di bawah kadam tuanku. Kadam ni maksud apa tuan? Kadam. Qaf dal mim. Kadam ni maksud tapak kaki. Kalau kita ni bahasa apa? Batu jemala lah apa macam-macam kan. Ha, ni depan ni di bawah tapak kaki tuanku kami sembah ni. Dan kaum Quraisy semuanya banyak-banyak terima kasih kepada tuanku dan menyambut apa kurnia daripada tuanku kepada negeri kami. Main duk Jack ni, Raja Najasyi ni. Dan semuanya kasih sayang kepada tuanku. Kekal kiranya tuanku di atas kerajaan selama-lamanya ni. Tu dia punya ayat mukadimah dia. Macam tu punya bagi. Cantik punya angkat. Maka patik semua mempersembahkan sikit tanda ingatan ke bawah kadam tuanku. Ke bawah duli tuanku. Iaitu adalah orang-orang Mekah yang datang pindah daripada Mekah ke sini. Semuanya itu kaum atau pengikut satu orang pembohong di negeri kami. Ha, dia start dah. Dia start dah garam kunyit dia, dia nak lumuk. Dia buat keluar jarum karat dia, dia nak bagilah. Dia habang dekat Raja Najasyi. Kami main ni sebenarnya pasal apa? Pasal ada satu kumpulan daripada negeri kami. Mereka ni sudah sesat. Mereka ikut satu pembohong. Dua ada di Mekah tu. Mereka sudah main ke negeri tuanku ni. Supaya mereka ni tak bawa coronavirus. Kami minta tuanku serah balik mereka ni kat kami. Kami pergi settle mereka ni. Cara dia masuk tu. Mengaku diri, orang yang pembohong ni mengaku dirinya Rasulullah, maka tiada patik turutkan dia. Kami, sorry, kami kebai, kami tak ikut orang gila ni yang nama Muhammad ni, kami tak ikut dia. Tapi orang-orang yang dungu bodoh ni, hak 80 orang main ni, mereka ni dungu dan bodoh. Mereka ni ikut pembohong ni, mereka ikut Muhammad ni. Dan telah kami picikkan dan sempitkan tempat kediaman mereka itu, bagi report dekat Najasyi. Tuanku, kami dah buat apa dekat mereka di Mekah ni? Kami boikot mereka. Kami dah boikot dah mereka ni. Kami jadikan hidup mereka ni sempit. Dan hal kehidupan mereka ni, sampai tiada ada siapa pun orang-orang patik masuk kepada mereka, dan mereka juga tidak boleh masuk mai kepada kami semua. Kami boikot mereka. Boikot. Kami tak benarkan ada hubungan di antara kami dengan mereka ni. Macam Saudi buat dekat siapa lah ni? Dekat Qatar. Dekat Qatar, dekat Yaman. Saudi buat dekat mereka. Qatar ni dia antara negara Islam yang maju, tuan-tuan. Tuan masuk dalam internet, cek tengok top 10 apa ni syarikat penerbangan dunia. Top 10. Qatar Airways ni dia antara yang top di atas ni. Dia pun negara maju. Saudi sudah tak berkenan dekat mereka. Boikot mereka. Kapal terbang Qatar lah ni, jangan kata nak turun di Saudi, tak boleh. Lalu ruang udara pun tak boleh. Tuan, dia buat perangai dulu ni. Dia boikot, dia nak bagi susah kawan tu. Tapi Alhamdulillah, Qatar boleh hidup. Okay? Bila Malaysia buat KL Summit, Qatar main. Lagi bengang, lagi menyala dia. Itu dia punya sejarah, dia punya politik dunia, dia punya iklim, dia sudah jadi macam tu. So, kapiak musyrikin Makkah ni, dia pasal boikot orang-orang yang ikut Nabi Muhammad ni. Maka duduklah mereka itu di dalam sengsara, lapang dahaga dan sebagainya. Dan dia kata apabila mereka ni dah duduk dalam keadaan susah macam tu, mereka mai ke negeri tuanku ni nak minta perlindungan daripada tuanku, dia kata. Dan daripada kalangan hak mai ni, ada seorang dia ni saudara sepupu kepada Muhammad yang mengaku jadi Nabi ni. Dia pun duduk ada dalam negeri tuanku lah ni. Ni, bagi report kepada Najasyi. Supaya jika sekiranya tuanku serahkan mereka itu kepada patik, dapatlah kami menyelesaikan hal kami dengan mereka ini. Itu dia, sampai macam tu. Baik, masalah dia kata. Sembah utusan Quraisy itu kepada Raja Besar Habsyah itu, ya tuanku, bolehkah patik memberi keterangan lagi atas kehodohan perangai mereka ini? Lagi garam duduk lepas lagi. Dah bagi tadi pun dah garam dah cukup masin dah. Tambah lagi.
nak perburuk betul-betul ni sahabat Nabi 80 orang ni, nak perburuk betul-betul supaya Raja Najasyi ni dengar-dengar ni, panggil mai depa ni, ikat tiga selungguk, tiga selungguk, tiga sepuluh ringgit, tak boleh, jangan pergi duduk lah negeri dia. Tujuan depa macam tu, iaitu apabila masuk mereka itu menghadap tuanku, tidaklah mereka itu akan sujud kepada tuanku. Dia habaq lah, dia kata tuanku tak percaya, tuanku arahkan pi tangkap depa buat mai, tengok depa masuk sat lagi, depa tak akan sujud kepada tuanku. Dia kata begitu. Maka seperti orang yang lain sujud, kami ini kami masuk, kami hormat tuanku, kami sujud. Depa ni sat lagi tuanku tak percaya, panggil depa mai. Depa tak akan sujud kepada tuanku. Tengoklah kalau tak percaya. Cakap. Okey, tuan-tuan nampak tak? Maka Raja Habsyah pun memanggil orang Islam itu kepadanya. Maka mailah mereka itu dengan berketuakan kepada Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu an. Dia suruh pasukan keselamatan dia pergi cari, dapat depa ni 80 orang. Okey, Najasyi nak jumpa. Najasyi nak jumpa. Ja'far bin Abi Talib terus kata dekat orang hadu ada depan dia ni. Okey, dia kata raja panggil kita pergi, memang kita pun nak jumpa dia, tapi kita tak dan lagi nak pergi. Ni dia dah panggil, jom kita pergi. Hampa semua jangan cakap. Ana khatibukum. Aku yang akan bercakap. Tak mau dia buat ramai-ramai bercakap ni, tak mau. Macam kita lah, kita ni alamak punya ramai pakai nak bercakap tentang satu-satu isu. Main isu Abang Jad. Alamak, ulasan ni macam-macam. Dia ni nak bercakap, dia ni nak bercakap, dia ni nak bercakap. Jadi tak cantik. Tuan-tuan, yang berbahagia, sahibus samahah, mufti wilayah persekutuan, dah bagi satu cantiknya statement, orang lain keep quiet. Pakai hak dia cukup. Cukup. Lagi ramai bercakap, lagi jadi dalca. Dia ni kata dia ni umrah tak sah. Dia ni kata dia ni punya umrah tak apa, boleh bayar dam saja. Dia ni kata, orang dengar apa benda ni hampa ni? Soal hukum pun, hak bercakap pun bukan calang-calang orang. Tapi pasal apa tak sama? Soal hukum. Tak betul-betul lah ni umrah dia sah ke tak sah? Orang dah jadi macam tu. Tak mau tuan-tuan. Kita just habang apa yang dia buat tu tak betul. Pasal apa tak betul? Pasal di sana ada hadis Nabi melaknat orang yang macam ni, dan perbuatan itu haram, tak boleh buat. Soal tu dia dengan Allah. That's it. Full stop. Tak mau banyak-banyak. Tak mau banyak-banyak. Kita ada seorang mufti yang berwibawa, dia dah buat satu statement cantik, dia dah bagi mukadimah dia, dia dah cerita, dia bawa main hadis, dia bawa main apa, dia dah bagi satu rumusan kepada isu ni, cukup yang tu. Jangan lambat nampak mikrofon main kita, jangan, tusah. Tak. Allahu Akbar, tuan-tuan. Tusah. Sebab apa? Kita nak satu yang pi jadi confused kepada orang ramai. Nah, muslimin dan muslimat indah, rahmati Allah sekalian. Baik. So, Ja'far bin Abi Talib, dia kata dekat rombongan 80 orang ni, Najasyi panggil, kita pi. Dan memang kita pun nak jumpa dia. Sebab apa? Sebab Nabi suruh kita mai menghadap dia. Ana khatibukum. Aku akan bercakap. Hampa semua diam cukup. Aku seorang bercakap. Apabila sampai orang-orang Islam itu ke pintu balai orang besar Raja Habsyah, maka Ja'far bin Abi Talib pun berkeriau di pintu. Dia kata, kiau. Zaman tu tak ada bell apa semua, lucing pintu apa semua tak ada, dia main lagu duduk lagu tu. Minta izin untuk masuk menghadap. Katanya minta izin untuk masuk nak menghadap. Apabila didengar oleh An-Najasyi, Raja Habsyah itu akan keriau itu, maka ia pun menitahkan kepada biduannya. Dia punya pegawai istana dia. Siapa duk riau di luar ni, pergi tengok sat. Pergi tengok cara-cara dulu lah. Aduh, pergi tengok. Oh, ni lah. Dia pergi cari. Okey, panggil masuk. Masuk menghadap dia. Bila sampai di depan tu, masuk-masuk main, sungguh, tak sujud sungguh. Tak sujud sungguh. Macam yang disebut oleh garam kunyit tadi ni. Dia kata, depan ni main, depan ni tak sujud. Main-main tengok apa jadi, tak sujud sungguh. Okey, satu poin. Maka titah raja kepada Ja'far bin Abi Talib, mengapa kamu semua, wahai Ja'far, tidak sujud dan tidak memberi tabik kepada aku? Najasyi tanya. Pasal masuk mai tak sujud macam kebanyak, macam kebiasaan orang masuk menghadap aku sujud. Pasal apa? Sebagaimana orang-orang lain dok buat, kata Ja'far, kami tiada sujud melainkan kepada Allah, Tuhan yang menjadikan tuan dan kerajaan tuan. Tu dia jawab macam tu. Kami hanya sujud kepada Allah. Allah tu siapa?
Allah tu adalah Tuhan Tuhan, dan Tuhan yang bagi kerajaan ni kepada Tuhan. Jawab lagu tu. Pada zaman dulu kami memang sujud dan kami angkat tabik orang-orang itu kepada berhala dan patung-patung. Bahkan kami dulu memang macam ni, jumpa berhala patung kami sujud sebagai tanda hormat. Di dalam hamba, di dalam hal hamba sekalian yang demikian itu, Allah Ta'ala utuskan seorang Nabi kepada kami, dan dia satu orang yang tak pernah cakap bohong sama sekali. Maka disuruhnya kami supaya sujud hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi mai kat kami, Nabi Habang, sujud hanya kepada Allah, tidak kepada makhluk. That's why lah Kamilah ni tidak sujud kepada makhluk. Dia beritahu dekat Najasyi. Najasyi ni dia terkenal sebagai satu orang raja yang beriman dengan kitab Injil. Apa yang Ja'far bin Abi Talib duk terang ni matching dengan isi kandungan Injil. Bila dia dengar, benda tu duk compute dalam kepala dia. Dia kata ni macam yang dia duk mengaji dengan rahib-rahib dia ni. Isi kandungan Injil memang duk cakap macam ni. Dia duk dengar. Baik. Kemudian saya langkah, saya bagi cepat. Pasal cerita ni dia melerik-lerik panjang. Kemudian dia jadi satu dialog di antara Najasyi dengan geng sahabat Nabi yang diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib ni. Baik. Raja Najasyi panggil masuk mai. Ja'far dengan orang Islam sebelah. Dua orang ni duduk ada sebelah. Amru bin Al-As dengan seorang duduk ada sebelah. Okay, now Najasyi ni, dia satu orang yang very open. Okay, now dia kata, apa masalah antara hampa ni? Apa masalah? Siapa nak cakap dulu? Pihak Quraisy kata, tak apa. Bagi Amru cakap dulu. Okay, tak apa. Kata, bagi Ja'far bin Abi Talib cakap dulu. Ja'far kata apa? Okey, tanya kepada mereka ni. Satu, yang pertama, kami semua ni adakah orang merdeka atau hamba? Tanya mereka. Kami ni, 80 orang kami ni, adakah kami ni hamba di Mekah ataupun kami orang yang merdeka di Mekah? Tanya mereka. Kalau dia jawab kata kami hamba, okey, tangkap kami. Serah balik kami dekat pengulu kami. Tanya. Kalau dia kata kami orang merdeka, pasal apa nak tangkap kami? Kami orang yang merdeka. Najasyi pun tanya kepada Amru, Amru bin Al-As. Dia panggil hamba akan merdeka. Dia kata merdeka, dia kata, dah, what's wrong with you? Najasyi kata, apa masalah dengan? Mereka bukan lari daripada Tuhan mereka. Mereka orang merdeka. Okay, next. Najasyi kata dekat Ja'far bin Abi Talib, next, apa dia? Dia kata, tuanku, tuanku tanya dekat mereka, masa kami di Mekah, adakah kami pernah bunuh siapa-siapa? Maka ni nak main tangkap kami untuk dihukum kami atas kesalahan membunuh. Okay. Najasyi pun beralih kepada mereka ni. Ni, 80 orang ni ada bunuh siapa-siapa ke? Jawab Amru bin Al-As, takat ladak je lah. Kata. So what's wrong with you? Dua. Kalau gamak P. Ramli, 2-0. Lompat, ya, ya, lompat. 2-0. Soalan ketiga. Dia kata, tuanku, tolong tanya mereka ni. Masa kami duduk di Mekah, adakah kami pernah rampai, pernah curi harta siapa-siapa? Kok kalau ada, okey, tangkap kami supaya kami dapat pulangkan balik apa yang kami curi. Najasyi beralih kepada Amru bin Al-As. Macam mana? Mereka pernah curi apa ke? Tak lah, dia kata. What's wrong with you? Ni, hang nak main tangkap orang yang tak salah ni, apa cerita? Yang nak bakai depan nak bawa balik ni apa cerita? Najasyi kata. Okey. Kemudian Najasyi sendiri pula tanya kepada Ja'far. Dia kata, apakah agama yang dipeluk oleh kaum Quraisy? Ni, dia kata, hampa mai daripada Mekah. Quraisy duk pakai agama apa? Dan apa agama yang dipeluk oleh hampa yang kata Islam ni? Dia tanya. Ja'far bin Abi Talib kata, Quraisy sembah berhala. Macam kami dulu, kami dulu pun sembah berhala. Tapi bila main Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kata, apa pasal yang pergi sembah berhala? Berhala ni pun kita yang buat. Tangan kita yang pergi duk pahat, yang pergi duk ukir, pergi duk buat, lepas tu kita takut dekat dia. Nabi Muhammad kata, apa ni? So now, kami tak sembah lagi, dah berhala. Kami sembah Allah, Tuhan Azza wa Jal,
Tuhan kami dan Tuhan Tuanku. Najasyi ni dia orang bijak. Dia pun dengar. Okey, dia kata tak apa. Okey. But now dia kata, aku nak tanya tentang agama hampa ni, aku tak pandai. Boleh tak aku panggil rahib-rahib aku? Dia kata, dia nak panggil mufti dia lah. Saya tak pandai benda ni, benda agama saya nak tanya, tak pandai. Boleh tak saya panggil bijak pandai agama saya? Dia, Ja'far bin Abi Talib kata, fal yatafadhal mashkura, panggil ya, tak apa. Mainlah rahib-rahib ni, main tu dia. Depa ni, padri-padri gereja depa ni pegang kepada kita Injil, depa mai. Bila mai, Najasyi tanya kepada rahib dia. Okey, dia kata saya nak tanya satu, dia kata, adakah sekalian kamu dapat di dalam kitab kita, dia kata kita Injil, selepas Nabi Isa dan sebelum kiamat akan ada lagi satu nabi? Ada tak ada dalam kitab Injil kita? Dia tanya. Jawab rahib-rahib dia, exactly, dia kata, dalam kitab kita bagi tahu selepas Isa akan mai satu nabi, nama dia Ahmad ataupun nama dia Muhammad. Petik jari Najasyi ni. So, dia kata yang hampa kata nabi di Mekah ni nama apa? Muhammad. Ai, dia kata cantik ni. Okey, dia kata, dia beralih dekat Ja'far pula. Dia kata, apakah yang dikatakan oleh laki-laki yang mendakwa dia nabi di Mekah itu kepada kamu? Apakah yang disuruhnya dan apa yang ditegahnya? Dia balik kepada Ja'far. Dia kata ni, yang hampa kata hampa duk ikut Nabi nama Muhammad, nama Ahmad ni, dia ni dia suruh hampa buat apa? Jawab Ja'far. Dan dia pun membacakan ayat Al-Quran kepada Najasyi. Dia baca, dia jawab balik dengan Quran. Apa yang Allah turun dekat Nabi Muhammad, yang mereka hafal, dia baca balik. Dalam cerita ni kata apa? Dia baca di antaranya potongan daripada surah Al-Ankabut. Dia baca potongan daripada surah Ar-Rum. Dia baca potongan daripada surah Al-Kahfi. Dia baca semua. Najasyi dengan rahib-rahib ulama-ulama dia ni, bila dengar ayat Quran dibaca oleh Ja'far bin Abi Talib ni, ayat mata derah. Ayat mata derah turun. Allahu Akbar. Tanda kekuasaan Allah sudah mai. Okey. Baik. Kemudian dia ni sudah tak puas hati. Amr bin Al-As. Dia kata, tuanku, tuanku baik-baik. Tuanku ni nampak macam nak kena dengan depan ni. Dia kata, baik-baik sikit. Dia kata, jangan, depan ni orang pandai cakap. Dia kata, baik-baik sikit. Tuanku, satu tuanku tanya depa, dia bagi buah mengabih. Satu tuanku tanya depa. Apa depa kata kepada Isa dan kepada mak dia Maryam? Tanya depa, dia kata. Najasyi pun beralih kepada Ja'far bin Abi Talib. Dia kata, "Madza taqul?" Apa yang hampa kata kepada Isa dan kepada Maryam? Ja'far bin Abi Talib terus petik ayat Quran ayat 16 sampai 22 surah Maryam. Terus, "A'udzubillahi minasyaitanirrajim wadhkur fil kitabi Maryam." Dan ceritakanlah kisah Maryam yang ada dalam Al-Quran. Allah sebut macam tu. Izin tabadzat min ahliha makanan syarqiyah. Fattakhadzat min dunihim hijaba. Fa arsalna ilaiha ruhana. Fatamathala laha basharan sawiya. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyah. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. Tuan-tuan, surah Maryam ni di antara surah yang Allahu Akbar, bila kita dengar dia sedap, tuan-tuan. Ayat tu yang Ja'far baca. Cerita apa? Cerita kata Maryam ni bawa diri dia, dia isolate, dia bawa diri dia pergi duduk satu tempat jauh pada orang. Tiba-tiba satu hari Allah hantar malaikat Jibril pergi jumpa dia.
Bila Jibril mai, Maryam tengok Jibril, dia takut. Dia tak kenal. Ni siapa dia ni? Rupa manusia yang dia tak pernah kenal. Handsome, tampan. Masuk mai berdiri depan dia. Dia kata, aku minta berlindung dengan Allah daripada hang. Kalau sekiranya hang nak buat tak elok dekat aku. Dia kata. Jawab Jibril, innama ana rasulu rabbik. No, aku utusan Tuhan engkau. Li ahabilak gulaman zakiyah. Aku mai nak habang kata, hang akan dapat satu anak laki-laki. Maryam bila dengar macam tu, Maryam kata, anna yakunu li gulam, walam yamsasni bashar, walam aku baghiyah. Maryam kata, macam mana aku nak dapat anak? Aku tak pernah disentuh oleh satu laki-laki pun dalam hidup aku. Dan aku bukan perempuan jahat. Qala kadzalika qala rabbuk huwa alayya hayy. Jawab Jibril, dia kata Allah bagi tahu. Tuhan kata huwa alayya hayy. Bagi aku benda ni kacang ya. Simple lah ya. Satu orang perempuan tak menikah, tak apa, aku boleh kalau aku nak bagi dia beranak. Aku boleh nak bagi satu anak kepada dia. Supaya benda ni menjadi satu tanda kebesaran aku kepada manusia semua. Lagipun wa kana amran maqdiyah. Ini benda sudah diputuskan oleh Allah nak jadi macam ni. Jibril kata macam tu. Fahamalathu. Maka serentak dengan tu Maryam hamil dan akhirnya lahirlah Isa al-Masih. Baca ayat tu dengan susunan bahasa yang sedap. Najasyi bila dengar ni merambu air mata dia teriak. Merambu. Rahib-rahib dia, ulama-ulama dia ni merambu air mata pagak teriak. Najasyi terus kata apa? Najasyi kata tidak lain tidak bukan, kamu di atas jalan yang benar. Habis. Tidak lain tidak bukan dia kata, maka Najasyi pun percaya kepada apa yang dibawa oleh mereka ni. Okey, dia kata nama apa? Ja'far. Berapa orang? 80 orang. Duduklah dan deri aku. Di mana hampa nak duduk? Aku bagi lesen besar dekat hampa. Amru bin Al-As macam mana? Oi. Pocik. Dia kata, habis kita. Mission kita fail. Okey. Dia beralih. Dekat mereka ni. Dekat Amru bin Al-As dengan kawan ni. Dia kata, okey. Hadiah apa yang bagi kat aku tadi? Ambil balik. Hadiah apa yang hang bawa main tadi? Duit ringgit. Hang bawa main apa tadi? Makanan macam-macam. Rempah ratuih. Semua ni ambil balik. Aku tak jalan dengan benda-benda macam ni. Bahkan aku nak abang dekat hampa. Mereka ni orang yang betul. Mereka mengikut Nabi yang betul. Kejadian ni lah yang menyebabkan Amru bin Al-As ni dia jadi goyang. Dia jadi kacau. Satu raja besar boleh terima apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Siapalah dia nak menolak apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad ni. Dia balik ni dengan kepala duk fikir benda-benda macam ni. Dan akhirnya Amru bin Al-As ini masuk Islam. Tentu ada satu hadis lagi panjang, tapi dah dekat pukul 10. Tak boleh lah abang. Satu hadis lagi panjang ni cerita Amru bin Al-As ni masa dia dekat nak mati. Dia beralih menghadap dinding. Balik ni orang duk mai jumpa, dia tak mau tengok. Dia duk beralih menghadap dinding, duk teriak. Ni Amru bin Al-As ni. Anak dia Abdullah bin Amru bin Al-As. Juga sahabat Nabi yang hebat. Banyak riwayat hadis. Anak dia kata dekat dia. Itu yang kata tak mau cerita panjang tu. Anak dia kata dekat dia. Anak dia kata apa? Dia kata, ayah, awak ayah ni, ni kawan-kawan duk main ni, awak ayah tak mau tengok. Dia kata, aku duk teringat, aku melalui tiga fasa dalam hidup aku. Fasa yang pertama, dia kata, aku benci dekat Muhammad ni, sampai kalaulah aku jumpa Muhammad masa tu, masa aku benci tu, la qatal tu, aku bunuh dia. Itu fasa pertama. Aku masuk fasa kedua, aku jadi orang Islam. Dia kata, tidak ada orang lain yang aku paling sayang dalam hidup aku melainkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada siapa dah dalam hati aku, dalam hidup aku yang aku sayang melainkan Muhammad, ni lah yang aku paling sayang. Itu fasa dua. Dan fasa ketiga, dia kata aku dilantik untuk menjadi gubernur. Dia jadi gubernur. Aku takut, dia kata, aku mati dalam keadaan duk memikul amanah ni. Tiga fasa dalam hidup dia menyebabkan dia ni dekat nak mati ni, dia jadi macam tu, tuan-tuan.
Dia fikir ni habis ni, zaman dulu dia macam mana. Dia takut dengan apa yang, dengan apa yang jadi dekat dia. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita akan masuk, tajuk akan datang, kelebihan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kita akan next kuliah. Tuan-tuan baik-baik, lah ni dua ada Jumadil apa? Bulan depan bulan 3. Bulan lagi satu bulan 4. Bulan 5 puasa dah. Ya Allah, wa akbar. Masa tuan-tuan tengok masa. Perasan baru kuliah, baru mula aja. Nak cuti pula lah. Bulan 5 tuan-tuan, bulan 5 Ramadan dah. Allahu akbar tuan-tuan. Masa duk jalan ni, masa duk jalan. Yang paling takut dalam cerita masa jalan ni apa tuan-tuan? Paling takut ni. Cukupkah bekalan kita? Kalau kata Allah kata okey, time's up. Hang dah sampai masa. Ni, masa macam ni menyeduk laju, kita pun duk rasa tak ada nak buat banyak kebaikan. Tapi Tuhan kata time's up. Hang punya time dah habis. Tuan-tuan, bolehkah kita nak balik mengada Allah dalam keadaan macam tu? Bolehkah? Ini yang takut tentang masa ni. Okey. So kuliah akan datang insya-Allah, kelebihan Nabi Ibrahim. Tuan-tuan heran tak heran? 25 rasul duk ada, 25 rasul. Kita bila semayang, kita tahiyat, kita selawat Ibrahimiyah. Kita selawat Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Siapa tak sebut Adam, Idris, Nuh sampai Isa tak sebut? Ibrahim tu yang disebut. Apa istimewa Ibrahim ini? Tu kuliah akan datang. Okey. Apa jasa Nabi Ibrahim ni? Apa jasa dia? Bagi orang yang pergi Mekah tuan-tuan, ibadat haji tu berkait rapat dengan cerita Nabi Ibrahim alaihi salam. Sa'i, Safa, Marwah, Kaabah tu seketui, siapa yang meletak batu asas pembinaan, semua ni sangkut dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Muhammad sendiri kata apa? Kalau hangpa nak tahu muka Nabi Ibrahim, hangpa tengok aku, muka aku macam dia. Allahu akbar. Kita nanti tengok. Yang kedua, dah gezek bulan lepas tak ada baca. Insya-Allah bulan depan kita cuba baca. Sumpah untuk defense diri. Sumpah untuk defense diri. Orang tuduh kita dengan tuduhan-tuduhan yang sangat dahsyat. Court kita dah masuk, bercara duk jalan. Kita nak ambil lagi satu option, kita main Masjid Abdullah Fahim sumpah. Kata kita tak buat. Adakah macam ni punya benda berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita akan tengok dalam bentuk hadis dia. Adakah macam ni sahabat bersumpah di masjid? Dalam zaman dulu, dalam masyarakat kita ni, zaman dulu wallahu a'lam betul tak betul, orang duk cerita dulu saya ada kuliah di Masjid Sungai Rambai, Kim Tajam dulu. Saya ada kuliah di situ. Baca bab jemaat di situ. Pengerusi masjid masa tu dia kata kat saya, dia kata, "Ustaz, masjid ni jadi sekali," dia kata. Saya masa tu AJK lah, dia kata. Depan ni dua orang. Zaman dulu, nak pergi haji, duit nak simpan dulu pos opis. Simpan duit pos opis dulu. Pejabat pos dulu. Budak-budak ni duk beli stamp, duk tempel. Kira simpan duit kan? Dulu. Jadi dia tak percaya pos opis ni. Tak percaya. So dia duk simpan duit wah bantai di rumah dia. Bila dia nak pergi haji zaman kapal ayang dulu ni, dia pergi jumpa kawan yang dia percaya. "Hang tolong jaga duit aku boleh tak? Berapa ribu ni aku nak pergi, nak pergi Mekah. Aku balik esok, pergi balik." Kata okey, tak apa. Pergi balik mai, jumpa kau ni. "Ni nak minta balik lah duit." Dia tanya, "Duit apa?" "Duit apa-apa kat duit aku bagi, hang tolong jagalah. Bila hang bagi?" "Jangan nak melawak aku tu," dia kata. "Duit banyak ribu ni. Tak ada duit apa." Akhirnya jadi bergaduh. Pergi jumpa tu imam masjid, Masjid Sungai Rambai, dekat Kelang Pil Cikiteon, Cap Burung Raja Wali dan Menara Kuil. Pergi jumpa tu imam. Zaman tu tu imam kata, "Apa aku pun tak macam nak selesai apa punya masalah ni." Suruh sumpah dekat mihrab imam. Sumpah. Gang Quran pula lagi junjung. Kan?
Kita nanti tengoklah bulan depan ni adakah macam tu punya ritual ada dalam agama. Saya sumpah, saya bagi duit kat dia sekian-sekian banyak. Dia ni pun pegang Quran juga, kata saya sumpah tu saya tak ambil duit sekupang pun daripada dia ni. Jadi macam tu. Yang confirmnya, seorang mesti bohongnya. Sama ada kawah hak kata dia bagi duit tu bohong, atau kawah hak kata dia tak terima duit bohong. Salah seorang mesti bohong. Cuma dua-dua berani sumpah. Berani. Kan? Walaupun dia jantina lain, dia pergi pakai belagu, dia berani. Ni nak habaknya tu, jenis orang yang berani ni, dia berani. Dia tak kisah. Keberanian dia tu, sumpah. Tok Imam pun telah elok. Dua orang bersumpah ni, aku tak tahu apa ni macam mana. Mesti masjid masa tu lah cerita. Keluar ustaz, dia kata, cuaca cerah ni, terang benderang cerah ni. Kawan ambil duit ni, hak kata dia tak ambil duit ni, sarut-sarut kasut sebelah kaki ustaz, dia kata panah lintang main. Pang kata kena, oh, jatuh tergedi-gedi, mati di tangga masjid. Dia kata tu kira macam mana ustaz tu? Dia kata wallahu alam, saya tak tahu. Allah, dia nak tunjuk bila dia, itu Allah punya hal. Ada orang buat sumpah apa semua bohong, tapi tak ada apa. Ada juga ada orang buat, Allah bagi jadi sesuatu kat dia. Ini Allah punya kerja. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Persoalannya yang kita nak baca esok, ada tak tak berlaku zaman Nabi macam ni punya sumpah? Pergi di masjid, sumpah kata ada tak ada. Kemudian, kita akan selit masuk bulan depan kisah li'an yang berlaku zaman Nabi. Li'an. Li'an ni apa tuan-tuan? Sumpah laknat. Berlaku pada zaman Nabi, satu orang nama Uwaimir bin Al-Ajlani. Dia pergi kerja. Balik kerja, buka-buka pintu rumah, ada lelaki-lelaki lain tengah duk buat projek dengan bini dia. Dia witness. Dia melihat benda ni. Ketak dia. Dia pergi jumpa kawan-kawan, sahabat-sahabat lain. Dia kata, apa aku patut buat? Dia kata, orang lain duk atas badan bini aku. Adakah boleh aku bunuh mereka ni? Mereka jangan-jangan tanya Nabi. Ini kita akan baca bulan depan. Apa kesudahan kepada kisah Uwaimir Al-Ajlani ini? Apa kesudahan dia? Dia panggil benda tu sumpah li'an. Baik. Kemudian kita akan tengok lagi satu akan datang ni. Akan datang ni dia akan cerita tentang ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan kita budak-budak lu tanya, hang baca juih apa dah? Dia baca Quran. Hang baca juih apa dah? Ni dah naik lantana lu. Lantana lu kan? Kita lu. Lantana lu. Apa? Lantana lu. Hang baca apa? Aku telka. Takkan lupa kot. Kita budak-budak lu kan? Macam tu lah. Kita telka, lantana lu, telka kan? Hang baca tu. Hak daripada petua. Kata kalau anjing main, apa? Dulu punya cerita lah. Alam tarakai fafa'ala rob. Jangan duduk lajak dia tahu. Kalau hang rob buka dia pak mang. Rob bagi tutup mulut dia tahu anjing dia tak gigit kita. Dulu punya betul macam tu. Kita ni pun percaya tak kira ni. Balik mengaji Quran anjing ligal. Alam tarakai fafa'ala rob. Rob dia duduk ligal juga. Apa cerita ni? Kan? Ini zaman dulu. Jadi cerita ayat lan tanalu ni, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Turun ayat tu. Tuhan kata apa? Hang tak dianggap buat baik selagi mana hang tak infak benda hang paling sayang. Takkan duk bagi RM10, RM50, RM1000 kat orang ni, tak iri. Kalau faham pada ayat tu, tak iri apa? Sampai kita ni sampai satu tahap hak kita paling sayang tu kita boleh bagi kat orang, yang tu baru dia anggap kebaikan. Bila turun ayat ni, Nabi baca lagu tu, satu sahabat ni nama Abu Talha. Abu Talha ni bila dengar-dengar Allah, dia kata, jadi hak aku duk bagi sikit sebanyak-sebanyak, selama ni tak ada apa-apa lah. Cerita dia, aku mau buat macam ni lah. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, tidak ada benda yang paling saya sayang dalam dunia ni melainkan ni lah kebun kurma ni. Kebun kurma tu tang mana tuan-tuan? Tu kawasan laman Masjid Nabawi tu. Kalau kita mai daripada
daripada Dar Taibah, daripada arah sinilah Dallah Taibah, daripada Kongkot, daripada apa nak pergi ke Masjid Nabawi tu, dataran masjid tu, itu semua kebun kurma Abu Talhah dulu. Dalam kebun kurma tu pula ada pula satu apa nama telaga, dia panggil Bairuha. Dalam hadis sebut Bairuha, ada orang sebut Bi'ruha, Bi'ru telaga, Bi'ruha. Di mana lokasi itu yang kata Bi'ruha tu? Sampai hari ini kerajaan Saudi dalam masjid dia mark tempat tu sebagai kenangan Abu Talhah dengan ayat lan tanalul birra. Ayat ni. Okey, kita nanti baca hadis tentang ni pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Jadi bila macam tu miage saja, jangan tak mai bulan depan. Kecuali kalau ustaz yang tak mai, itu cerita lain. Kan? Kalau tak mai, jangan buat tak mai. Mai kita dengar tuan-tuan, seronok tuan-tuan. Khazanah ilmu Islam ni, Quran, hadis ni tuan-tuan. Kalau kita digest, kita hadam dengan cara yang betul, Allahu Akbar tuan-tuan. Dia menjadi satu inspirasi. Dia boleh nak motivate kita untuk kita beramal dengan agama kita dengan cara yang betul. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Ngam-ngam ke 10. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa amilus shalihat. وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.